Rechecking Lomba 10 Program PKK Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, berlangsung di Gedung Serbaguna Desa Lengkong. Dalam rechecking tersebut, berbagai penilaian dilakukan, salah satunya tentang administrasi PKK, produk UKM, posyandu, serta rumah sehat. Dikatakan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Lengkong, Siti Patonah, dengan dilaksanakannya rechecking, sangat berterima kasih kepada semua pihak yang telah mendukungnya, karena berkat dukungannya, PKK Desa Lengkong masuk 6 besar. Dan pada kesempatan rechecking ini, ingin membuktikan berbagai keberhasilan PKK Desa Lengkong tersebut, juga diharapkan PKK Desa Lengkong ke depannya tetap tangguh dan produktif. Kami mendapatkan kunjungan dari tim penilai 10 lomba program pokok PKK dan 5 lomba lainnya dari kabupaten yang tadi pagi sudah dibuka secara resmi oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Bu Kemaneti. Bahwa pada hari ini kami yang kemarin sudah masuk ke 6 besar di rechecking. Jadi di expose hari ini kita buktikan dengan kunjungan lapangan ini di titik-titik kunjungan di posyandu, kemudian di administrasi desanya, di hati PKK-nya, dan di kegiatan UP2K-nya. Harapan dukungan masyarakat bahwa saat ini memang kita masih dalam pandemi COVID ya Pak, tapi kita harus tetap menjadi keluarga yang tangguh, jaga kesehatan, dan tetap menjadi insan-insan yang produktif, dan tetap harus sehat, yang penting utama. Dalam kesempatan rechecking tersebut, Bambang Sukmajaya, Camat Bojong Soang mengungkapkan, dengan terpilihnya Desa Lengkong masuk 6 besar, diharapkan PKK Desa Lengkong menjadi yang terbaik dan juara. Tim penggerak PKK Kecamatan Kabupaten Bandung, Desa Lengkong ini mewakili Kecamatan Bojong Soang. Dan alhamdulillah pada hari ini direcheking karena Desa Lengkong, tim penggerak PKK Desa Lengkong ini sudah masuk ke dalam 5 besar. Persiapan kita hari ini, tim penggerak PKK sudah artinya mempersiapkan segala sesuatunya, baik dari seluruh pokja, dari 1 sampai 4, maupun dari administrasi. Semoga Lengkong bisa menjadi juara. Amin. Masih di tempat yang sama, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Hajah Emma Deti Dadang Supriyatna menuturkan, pelaksanaan rechecking di Desa Lengkong sangat bagus karena tim penggerak PKK Desa Lengkong sangat mengutamakan kebersamaan antara masyarakat dan pemerintahan desa. Bagaimana di Desa Lengkong ini mengupayakan untuk bisa selalu bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kualitas hidup masyarakat. Dari Desa Lengkong, Kecamatan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, Agus BR Hadas TV mengabarkan.